Halo teman-teman, ketemu lagi barengan gua Vivit sebagai host kalian, di mana lagi kalau bukan di Crypto News Indonesia. Di sebuah channel yang kalian bisa mendapatkan update terbaru nih seputar dunia cryptocurrency dan juga blockchain industri. Nah, di video kali ini gua bakal ngebahas salah satu token dengan projectnya yaitu Learn to Earn gitu ya, dimana kalian bisa mendapatkan reward ketika kalian itu belajar banyak tentang cryptocurrency. Penasaran apa ini tokennya? Yuk ikuti terus video kali ini. Sebelum kita ngebahas tentang token ya teman-teman, ada baiknya buat kita update ke pasar dulu ya teman-teman. Kita langsung aja buka coin market cap di sini, di mana di sini Fear and Greed Index-nya itu berada di posisi 42, di mana ya market masih cukup takut ya teman-teman ya untuk masuk ke dalam market gitu ya. Dan Bitcoin sendiri sekarang ini berada di kisaran 55 ribuan dolar gitu. Kemudian Ethereum itu cukup jauh turunnya dari 3 ribuan gitu ya, sekarang ada di 2 ribuan dolar. Dan untuk BNB, Solana, dia juga mengalami penurunan biasa karena Bitcoin juga mengalami penurunan gitu ya teman-temannya. Nah, kalau kita lihat dari coin market cap ini ya teman-teman, memang masih sangat merah ya teman-teman ya. Hampir semua altcoin mengikuti Bitcoin yang terkoreksi dalam gitu ya. Jadi altcoin juga ikut-ikutan terkoreksi. Nah, apalagi dengan meme coin nih. Meme coin tentu saja juga wah, berdarah-darah banget nih teman-teman, hampir semuanya merah nih teman-teman ya. Yang nggak merah ini cuman apa ini yang nggak merah nih? Yang nggak merah ini cuman ya tentu saja USDT ya, karena dia stable coin ya teman-teman ya. Jadi dia kalau USDT otomatis nggak merah karena dia stable coin gitu. Kita langsung aja ngebahas tentang koinnya yang mengklaim diri mereka itu bisa memberikan reward kepada siapapun yang belajar tentang crypto dengan platform mereka. Apa itu koinnya? Yaitu 99 Bitcoins Token. Kita langsung aja cek ke situs mereka. Nah, di 99bitcoins.com gitu ya teman-teman. Nah, kita bisa lihat situsnya di sini. Nah, ini presale-nya sudah mau berakhir teman-teman. Presale-nya sudah mau berakhir dan tinggal menunggu jam lagi. Presale-nya sudah mau berakhir. Kemudian kalau koin ini tentang apa sih? Nah, ini diluncurkan dengan token Learn to Earn yang baru, yaitu 99 Bitcoin ini dirancang untuk memberi penghargaan kepada individu yang telah mempelajari mata uang kripto teman-teman dengan platform mereka ya. Dan 99 Bitcoin ini berdiri di jaringan blockchain Bitcoin yaitu BRC20, di mana dia itu sudah memiliki komunitas sebanyak 709 ribuan pengikut gitu ya. Kemudian pelanggannya ada sekitar 2 juta lebih. Kemudian untuk program kursus kripto atau belajar kriptonya itu ada sekitar 79 jam teman-teman. Nah, untuk menghasilkan uang dari sambil belajar nih ya, mereka mengklaim diri mereka bisa menghasilkan uang sambil belajar gitu. Mereka menggunakan learning module teman-teman, yang bisa kalian cek langsung di 99bitcoin.com itu. Nah, kemudian untuk peluncuran platform BRC20, platformnya dia bertenaga sejak tahun 2013 nih teman-teman. Jadi 99 Bitcoin ini adalah sumber belajar online paling komprehensif di bidang kripto sejak tahun 2013. Jadi cukup ya, hampir 10 tahun lebih gitu ya teman-teman ya. 99 Bitcoin ini itu berjalan gitu. Kemudian dia dengan teknologi BRC20. Kemudian dia itu tokenomics-nya ya, kita cek dulu tokenomics-nya di sini. Nah, ini sebelum cek tokenomics, kita cek dulu nih apa sih yang bisa didapatkan oleh para pengguna dari 99 Bitcoin ini? Profitnya itu apa aja sih? Kemudahan-kemudahan apa aja sih yang didapat? Yang pertama ada pembelajaran kripto interaktif, teman-teman. Yang kedua, ada imbalan token 99 Bitcoin. Jadi kalau kalian belajar dengan menggunakan platform mereka, kalian bisa mendapatkan token yang namanya 99 Bitcoins ini. Kemudian alat dan pendidikannya itu dia menggunakan standar token terkini yang canggih dalam dunia kripto yaitu BRC20 yang memungkinkan pengembang untuk membangun DApps, NFT dan aplikasi lainnya di atas jaringan Bitcoin. Jadi dia menggunakan BRC20. Kemudian dapat apa lagi? Sinyal trading kripto nih teman-teman. Jadi buat kalian-kalian yang juga senang banget untuk melakukan aktivitas trading cryptocurrency, kalian bisa mendapatkan sinyal trading kripto dari platform ini juga teman-teman. Kemudian apa lagi nih ya? Keterlibatan komunitas, kemudian ada efek Bitcoin halving. Nah, kalau keterlibatan komunitas, saya rasa hampir di semua koin-koin kripto gitu ya teman-teman, itu pasti sangat bergantung pada komunitasnya yang terus bertumbuh gitu. Nah, nggak terkecuali juga untuk 99 Bitcoin ini teman-teman.
untuk pemegang token 99 Bitcoin itu mereka mendapatkan hak eksklusif. Apa aja sih hak eksklusifnya? Yang pertama adalah kursus pelatihan eksklusif. Jadi mereka mendapatkan pelatihan gitu ya, berupa modul, kuis, dan tutorial tambahan untuk membuat pelajaran teman-teman semua itu jadi lebih menarik. Yang kedua ada sinyal trading dan strategi. Jadi di mana kalian akan mendapatkan sinyal-sinyal trading nih, koin apa aja nih yang bakal naik gitu ya, atau koin apa aja nih yang bakal turun, itu kalian mendapatkan dari platform ini juga, termasuk strateginya, bagaimana strategi untuk trading di dalam waktu ke depan gitu ya. Kemudian kalian juga mendapatkan akses grup VIP komunitas dan mentoring tentunya dari para ahli-ahlinya ya teman-teman. Dari para ahli-ahli kripto atau dari para trader-trader yang sudah lama gitu ya berkecimpung di dunia trading cryptocurrency, mereka akan memberikan grup VIP-nya gitu ya. Kemudian dapatkan imbalan dari staking token. Nah, 99 Bitcoin ini teman-teman itu juga bisa di staking di platform mereka gitu ya teman-teman. Jadi kalian tetap mendapatkan, sudahlah dapat token imbalan gitu sebagai bentuk reward dari kalian membaca. Kalian juga dapat menghasilkan pendapatan tambahan lagi dari staking tokennya ini. Selanjutnya kita lihat dia memiliki 99 miliar pasokan nih teman-teman, yang dibagi untuk pre-sale, staking, kemudian dana proyek, kemudian community reward, likuiditas, dan juga pemasaran. Nah, kalau kita lihat dari peta jalannya teman-teman, peta jalannya tuh dia diluncurkan itu peluncuran pre-sale yang pertama ya. Kemudian ini memasuki kuartal kedua kan teman-teman. Jadi di kuartal kedua ini nanti pre-sale setelah berakhir gitu ya. Setelah pre-sale ini berakhir, kalian bisa mengklaim token kalian. Kemudian yang kedua adalah peluncuran DEX. Nah, berarti setelah program pre-sale ini selesai, ini dalam waktu beberapa jam lagi selesai, kalian itu bisa mulai trading di DEX gitu, karena mungkin liquidity dari token 99 Bitcoins ini sudah mulai didistribusikan ke DEX gitu ya teman-teman ya. Kemudian selanjutnya mereka akan membangun platform yang terus berlanjut, berarti platform mereka ini akan terus berkembang gitu ya. Kalian bisa mendapatkan banyak potensi-potensi keuntungan jika kalian mengikuti program-program dari mereka ini gitu ya. Kemudian mereka selanjutnya kuartal 4 2024 mereka akan listing di CEX gitu ya, di centralized exchange seperti mungkin Binance, Bitget gitu ya, mungkin KuCoin dan lain sebagainya. Kemudian mereka ini juga mau merilis sinyal trading crypto. Berarti mereka akan merilis program-program sinyal trading, kemudian rilis platform versi beta, dan mulai melakukan BRC Bridge Dev Start. Oh, berarti mereka juga akan bridge teman-teman. Jadi di mana meskipun mereka ini berdiri di atas jaringan Bitcoin, tapi mereka tidak menutup kemungkinan untuk bisa bertukar informasi dengan jaringan-jaringan yang lain, karena mereka punya program bridge nanti ya di masa yang akan datang. Seperti itu teman-teman. Sepertinya mereka juga bakal ada token burning ya, di mana token itu di burn gitu supaya jumlah token atau supply-nya itu makin langka, sehingga harga dari token ini juga makin meningkat gitu ya di masa yang akan datang. Nah, itu tadi teman-teman 99 Bitcoin token, di mana kalian bisa mendapatkan reward berupa token 99 Bitcoin jika kalian belajar menggunakan platform mereka. Tentu saja belajar tentang cryptocurrency dan juga blockchain industry gitu ya teman-teman ya. Oke, gitu aja teman-teman untuk video kali ini. Jangan lupa untuk selalu memanage keuangan kalian dengan baik, karena kendali keuangan ada di tangan kalian. Dan jangan lupa juga untuk selalu melakukan do your own research, karena kalian tetap harus mengulik dan mempelajari koin-koin apa atau token-token apa atau aset kripto apa yang bakal kalian beli atau kalian investasikan. Kalau kalian suka dengan video kali ini, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Dan jangan lupa juga untuk share ke teman-teman kalian. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!